Dan oke guys, kembali lagi ke Abadi Channel. Di kali ini saya akan sedikit mereview power mixer dari XL Audion ya guys. Dan ini yang tipenya AMQ 12P 12 channel guys. Sangat bagus sekali ini untuk musola atau masjid. Ini sangat sudah recommended banget. Seperti apa fitur-fiturnya guys? Mari kita bongkar dan review ke mixernya. Cekidot. Asik guys, sudah saya bongkar dalamannya seperti ini guys. Sungguh amat menyaksikan untuk sebagai pecinta sound system ya guys. Oke, kita review satu persatu. Untuk pembeliannya pasti dapat ini jack ke amplifier. Nah itu ada buku garansi. Nah itu juga ada buku panduannya guys. Untuk beratnya ini lumayan berat sih guys, sekitar 10 kilo lebih ya. Dan untuk dimensinya guys, di sini panjang sekitar 50 cm, lebarnya sekitar 30 cm dan tingginya sekitar 10 cm guys. Oke, langsung aja menuju ke fitur-fiturnya. Untuk yang pertama guys, saya review dari sini. Di sini juga ini tersedia USB guys. Nanti kalau memutar musik ini ditampilin di sini guys monitornya. Terus ini volume dan untuk si MP3-nya, panel untuk MP3 bisa stop dan bisa recording. Untuk ini low dan high. Dan juga ada 7 grafik buat ngatur si MP3 tadi guys. Itu di sini juga ada tombol phantomnya untuk si MP3. Ini juga ada bluetoothnya guys, tinggal ini tekan yang agak lama. Nanti kita konekin bluetoothnya kalau nggak salah di mixer 01 kemarin saya udah coba ya guys. Ini juga ada yang buat headphone kalau kita mau monitor suara seperti apa. Nah itu ada masuk ke sini. Outputnya, main outputnya pasti jacknya AK ya guys ya, karena untuk kualitas yang lebih baik. Dan ini juga disediakan FX out dan retune, ini buat ke nanti juga. Kalau untuk ke TV atau CD atau tape, ini soalnya dari sini guys, dari jack RCA. Oke, efeknya kemarin sudah dicoba beberapa efek, caranya kita putar, kita pencet, nanti efeknya akan berubah. Ini ada parameternya, semakin lama atau semakin pelan. Ini settingannya guys. Untuk power mixer ini sudah memakai jack terbaru ya. Ini jack terbaru ini bisa untuk AK, bisa untuk yang biasa pada 12 channel. Ada 12 channel guys, jadi satu channelnya ini ada volume pan-nya, high, middle, low, efek per channel dan pan. Pan ini untuk stereo ya guys ya. Dan juga ada tombol on off-nya per channel, bagus. Ada tombol solo dan peak-nya dan feeder-nya juga per channel. Oke guys, untuk di bagian depannya mari kita lihat. Oke guys, ini untuk bagian depannya ada jack untuk ke listriknya, powernya, ada saklarnya dan juga ini jacknya, jack outputnya ada speaker dan juga ada yang model biasa guys. Dan juga ada kipas untuk mendinginkan si power mixer tersebut. Guys, untuk bentuknya dia lumayan cakep juga ya guys. Oke, itu review sedikit dari unitnya. Kita coba ke
suaranya guys seperti apa. Kita lihat, cekidot. Satu, dicoba, cek, cek. Satu, cek, dicoba, cek, cek, cek. Satu, dua, dicoba. Power mixer sudah saya nyalakan, mic juga sudah on. Ini suara, kualitas suaranya seperti ini. Cek, cek, low, cek. Tes dicoba, 1, 2. Dicoba, cek. Cek, low. Tes, tes, 1, 2. Dicoba, cek. Kanan kiri ya guys ya. Tes yang kanan, cek, 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 ini yang kiri. Oke, kita coba pakai bluetooth guys, suara musiknya seperti apa. Bentar, saya nyalakin dulu ya guys. Saya nyalain bluetoothnya guys. Jadi tambah bluetoothnya seperti di sini, pencet yang agak lama 3 detik kan. Nah, nanti akan menyala dan tutut ini udah standby guys. Terus kita konekin ke HP kita. Saya konekin dulu ya. Oke guys, mixer sudah standby semuanya. Kita tinggal gak afdol ya kalau review dan tanpa mencoba fitur-fiturnya. Kita saya nyalain dulu guys, bentar. Oke. Udah nyala semuanya. Jadi ini ada tombol on off nya untuk matiin per channel ya. Mati ini speaker, mic mati. Nah ini nyala, berarti ini yang digunain baru 3 mic guys. Oke ya, 3 mic. Dan ini yang nyala ada, ya ini ada tombol bluetooth nya ini kalau nyalainnya guys, kita tekan 3 detik atau 2 detik ya. Nah, sampai keluar sininya tulisan bluetooth guys. Ini udah siap, tinggal dikonekin ke HP. Kalau nggak salah nama bluetoothnya mixer 01. Kalau sudah selesai, matiin aja guys sama pencet 3 detik. Oke. Ini untuk headphone ya guys ya. Kalau untuk monitor suaranya kurang deket itu kita bisa pakai headphone di sini. Nah, ini apa ini? Nah, ini yang sini untuk efeknya guys. Jadi efeknya bisa milih 1, 2, 3 sampai berapa nih, banyak banget. Coba saya tes ya. Ini efek 3 suara seperti ini. Cek, cek, no. Jadi satu dulu ya guys. Ini diputer. Kalau udah oke, pencet. Nah, ini efek 1. Cek, tes 1, 2. Ini coba, cek, cek. Cek, satu. Jadi suaranya kurang, reverbnya kurang ya. Ini suara 2. Cek, satu. Cek. Lumayan reverbnya. Langsung ke 5 ya. Tes, 1. Dicoba. Jadi reverbnya itu banyak banget ya, 5 nih. Tes, 1, 2. Dicoba. Cek, cek, low, low. Cakep banget guys suaranya untuk karaokean atau di masjid. Ini fitur efeknya bisa dikurang-kurangin. Ini betul, pilihannya banyak-banyak guys, banyak banget. Ini pasti beda lagi suaranya. Cek, 1, cek. Tes, 1, 2. Jadi menggema gitu guys. Tes, 1. Jelek ya. Bagus nomor 5 atau nomor 3 tadi ya. Nomor 4 aja lah. Cek, 1, 2. Cek, cek. Udah kayak di Istiqlal ya guys ya. Oke. Ini untuk mencoba
suaranya seperti apa ya guys. Dan ini menurut saya recommended banget guys, power mixer ini. Nah ini yang ke out ya, ini ke efek, nah ini inputnya. Ada USB nya kalau mau nyolokin ini. Oke guys, mungkin review suaranya nanti di belakang ya, ada saya tambahin. Oke, cukup sekian tutorial dari saya atau review power mixer AXL Audion AMQ12P atau 12 channel. Menurut saya recommended banget, sih bisa dicoba, harganya sekitar 3 jutaan guys. Bunyi ya. Suara bassnya ada, suara vokalnya juga ada guys. Pokoknya mantap guys, ditambah power mixer yang ini ya guys. Guys, suaranya baru buka separuh ini. Yang speaker yang kiri guys, oh jangkauan bluetoothnya 10 meter. Oke, pokoknya mantul banget guys, kalau udah original itu udah mantul. Oke, mantap kan ya, tambah suara speakernya. Cek satu, cek hijau, cek 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 tes low low, cek cek. Mantap guys. Oke, sekian tutorial atau review spare BMB dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan dukung terus channel saya untuk semakin berkembang. Dan jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, karena like dan subscribe itu gratis. Gratis guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.